Ketemu lagi. Jadi lo yang kemarin mampir ke channel gue cuman belum subscribe, oh, mending subscribe deh guys. Karena kalau kalian gak subscribe, di tenggorokan kalian bakal ada biji kurma. Wow, itu sakit banget sih. Nah, buat kalian yang udah subscribe, itu menjadikan kurma untuk menjadi lebih enak banget ya kan. Nah, thank you buat yang udah subscribe, yang udah share ke teman-teman kalian. Selamat menikmati video. Let's go. Welcome back to my channel, and this video kita bakal nge-vlog ya teman-teman ya. Hari ini, today, tanggal 20 ya guys ya, udah sore dia ya, udah telat. Jadi kita bakal nge-vlog bareng anak-anak Vektor lagi setelah terakhir gua tuh nge-vlog bareng. Bukan anak Vektor. Anak apa? Anak Balas. Anak Balas ya teman-teman ya. Jadi tuh terakhir kita tuh nge-vlog itu di bulan Desember yang udah 3 bulan yang lalu, udah lama banget terakhir ke Bandung ya. Dan hari ini bakal rame banget. Bakal sekitar ada 20 orang lebih, satu batalion. Kita bakal buka bareng ya teman-teman. Gua enggak mau buka sih kesana. Terus mau ya? Mau bikin server. Gue di sini gua udah enggak di rumah gua ada jalan ke rumahnya Adil Mahesa aka Rider ya. Woi bro, zaman mana nih orangnya tinggi banget sih. Ya udah, benar-benar. Oh, ini udah. Kita perlu mau bikin server, guys. Kita udah siap-siap, teman-teman. Jadi ini kita udah siap-siap bakal yang namanya kita jalan-jalan bareng cuy, kita udah lama banget ya kan gak ketemu anak-anak Vektor. Karena kemarin sempet apa ya? Sempet ke-cancel-cancel terus. Sempet ke-cancel-cancel terus. Jadi ini kita gak ada yang gerakin. Dan ternyata jadinya hari ini bakal rame banget, gue gak tahu bakal ada siapa aja. Gue gak bakal mau nyebutin juga, pokoknya nanti kalian lihat aja di sana. Bukannya rame banget seair-air. Oke, okay? So jangan lupa di like dulu dan jangan lupa untuk subscribe ke channel gue. Karena kita bakal bikin konten yang nge-vlog lagi kalau emang kita mau sering jalan-jalan ya guys ya. Jadi ya, sampai ketemu di mobil, dadah. Oke guys, kita udah di mobil sekarang. Jadi ya, setelah kita jalan sejauh itu gue dibohongin rider katanya dekat. Mantap gue puasa. Wah, ini fitnah apa lagi? Jadi jangan dengarkan kata-kata yang di belakangnya. Beda kita udah sama rider lagi. Dan lu kenapa bohongin gue? Karena gue nak balas. Jadi balas itu bohong semua ya maksudnya. Kita bakal bikin ngumpul-ngumpul rame-rame kira-kira 20 orang lebih, kita mau tarik-tarikin orang-orang Vektor, kita bikin server. Beda ada Daniel sekarang. Gua sih yang lu di mana? Ada Yamski. Dia lagi nyetir guys. Gua kan nabrak. Tapi by the way macet guys jalanannya tuh. Oh berarti lewat tau mana ya? Sekarang jalanannya macet guys. Sudah sore. Jadi nanti jalanannya macet, cuman gue gak tau nih bakal telat apa enggak. Soalnya sekarang udah jam 4:30 dan nyata buka puasanya 17:58 dan tolnya macet. Jadi kita gak tau bakal keburu apa enggak, cuman semoga keburu guys. Jadi gue pengen ketemu teman-teman Vektor yang lain yang ada di sana, karena orang-orang yang di mobil ini gue udah sering ketemu. Sering banget ya, ngentot. Guys, jadi kita udah sampai. Kita udah sampai, guys. Kelas, gue punya lampu. Wih, bangsat. Anaknya nge-vlog banget ini. Parah, kan gue kreator. Oh, kreator. Iya. Bukan bukan streamer ya? Bukan streamer, ya kreator yang ini ya. Sabar. Oh, iya, maksud tadi pagi pala lu enggak botak. Nah. Kenapa sekarang bisa botak? Ini maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Karena kan buka puasa ya. Jadi ada yang sesuatu aja nih. Biar surprise kan? Ini, pala ini gue liat-liat ya kayak Saikoro. Ada Darkoji guys, halo. Halo. Sekarang jadi Saikoji. Tadi gue dateng, gue liat pake maskernya Saikoji. Sekarang ada Chan lagi, lu kemana aja sih? Gue tuh terakhir ketemu lu tuh pas di Alsun.
Dari itu enggak tahu kapan. Lu yang kemana? Boyen mana? Boyen. Lu sombong banget enggak mau nongkrong lagi sama gua. Lu ngajak enggak? Ngajak. Mana? Tapi gua kan pernah dapat WA. Tapi kan lu ngantor. Eh Neymar, sibuk. Sibuk banget. Apa ini? Yami mau minjem kalung gue. Kan gua Neymar. Beda. Sekarang ada Budi, Zaman. Ini teman gua yang sering nemenin gua main FIFA. Tapi kan lu bandem. Kan gua the best winger. Lari tapi. Iya. Enggak pernah dioper gua nih tem. Pernah. Walaupun gua enggak bisa ngesut. Iya sih. Benar. Enggak pernah masuk kan. Enggak pernah masuk. Tugas gua cuma mengumpan, betul? Betul. Oh, ini namanya Pak Jo aka Budi. Lu jauh enggak sih ini? Berapa ya? 36 kilo gua di sini. 36 kilo guys. 36 kilo bayangin demi ketemu Neymar. Neymar. Lu pakai apa? Gua tadi makan shrimp. Shrimp. Semacam udang gitu. Sini dong cel-cel. Ada ikan, orang jauh. Ini gua ada DBP. Ah, sampai banget. Hai hai. Ya, jelas tadi, kampung. Intinya gua mau ngasih tahu hari tanggal 20 kita bubar, 21 kita bikin server. Rektor sepi ya. Iya. Jadi Yami. Maksudnya dia mau bikin server, Cal? Jadi tujuan kita ngumpul sebenarnya mau bikin server. Ini lagi meeting ya? Iya, yeah, lagi meeting. Pak Manurus. Pak Martin. Yami ya, Yami ya. Pak Martin, Yami. Gak boleh. Nanti gue masukin, tenang aja Pak Martin. Buat Pak Martin khusus pokoknya. Selain itu, gue juga lagi sama Damkina. Halo Bang. Mari Bang. Ini Bapak Andrew Gunner. Yang ngelatih aku jadi SWAT. Cuman orangnya gak mau SWAT lagi. Gara-gara gue yang komen timnya. Ya, bad side. Begitu kan? Kamu kesel kan gara-gara aku jadi tim leadernya? Parah. Kenapa kamu kesel? Gue gedek banget sama lu soalnya ya. Kan gue keren banget taktiknya gitu. So, pala lu oren. Jadi gue selama ini lalu oren, gue benci pada oren. Jadi selama ini gue harus ganti rambut. Iya, lu harus ganti rambut. Kalau gue ganti rambut, lu masuk lagi? Masuk lagi gue, aktif lagi gue. Perma bad side, langsung polisi lagi aktif. Siapa sekarang nama karakter bedanya? Tommy Tobias. Yang aku tangkap. Yang aku tangkap. Terus dia tuh manggil public defender. Gara-gara dia mau bikin lama. Padahal dia udah salah. Tapi bikin lama. Kenapa begitu? Nih. Hah? Kenapa begitu? Kenapa enggak main Andrew Gunner lagi? Nah, itu pertanyaan gue dari tadi, gue lupa mulu. Lagi capek ya? Cari pengalaman baru, anjay. Bukan kesel karena seseorang kan? Enggak lah. Enggak ada kan? Enggak lah. Kadang-kadang ada yang dikeselin kan? Paling enggak malu sih. Pasti, baik. Itu kan kalau itu dari dulu, enggak pernah benar. Ya kan? Enggak, sebenarnya gue disogok sama ini nih, sama JKS. Buat main bad side. Oh, sama JKS. Kita lagi kurang anggota aja. Ya, gue dibayar buat ngisi slot. Oh, buat ngisi slot CG, gue dibayar sama si Josh. 2,5 yang bener. Gitu kan. Karena James kehilangan Andrew Gunner semua gara-gara JKS. Gue dibayar. Gua bisa slot. Boleh di record enggak sih kalau kayak kita? Cuman pertama gua mesennya tuh karakternya cewek. Kenapa jadinya cowok? Bukannya awal-awal cewek? Iya, emang awal-awal cewek. Kenapa tuh? Salah publik. Kan gua ngeliat lu awal-awal cewek tuh di streaming lu. Salah publik. Oh, salah publik. Kalau enggak salah tuh lu dipanggilnya Mom. Muka lu Mom anjing. Muka lu Mom dari mana anjing? Bukan. Nah guys, gak mom. Aunty. Tapi tetap main kan nanti Andrew Gunner? Main lah pasti. Tetap main kan? Main. Tetap mau ketemu James kan? Pasti. Pasti emang enggak. Kita bantai. Kita akan mewarnai pererbian vektorisasi. Kelah. Sekarang ada Abang Clutch. Ini salah satunya satu-satunya suspek yang paling gue sering tangkep. What the fuck? Bener gak sih? Bener dong. Bener. Kan lu setiap ketangkep pasti sama gua. Bener kan? Dari awal lu dikejar dari Burger Shot sampai lu hebat sekarang kan tetap ketangkep sama gua. Yoi. Tapi sekarang gua yang ketangkep sama dia. Kok? Karena kamu sekarang jadi koki. Oh iya, bener. Gak bisa ngapa-ngapain lu lagi. Ini restoran punya gua ya? Iya. Terus baru gua mau nanya, kenapa lu tiba-tiba sekarang jadi koki?
dari seorang gangster CB. Apa namanya? Raskal. Raskal. Nah, tapi masih enggak sih di Raskal, apa itu beda karakter? Masih, masih. Oh, masih. Kenapa jadi koki? Iya, kenapa jadi koki? Pertanyaan. Akibat kerja di Burger Shot. Oh, betah ya. Burger Shot number one. Bukannya kemarin sempat di Coffee Bean ketemunya? Dipecat gue. Oh, dipecat. Sekarang pindah ke Burger Shot. Burger Shot. Bisa korupsi makanan. Bisa korupsi makanan, guys, katanya, guys. Waduh. Ini ada orang jauh sih, tapi capek sebenarnya ada jus lagi. Kamu kemana aja sih? Sibuk bedside. Oh, gak mau mainin polisinya lagi. Paling sibuk bedside. Rumah orangnya sibuk banget. Coba deh gue tanya sama bedside, emang sesibuk itu ya bedside? Oh iya. Sibuk. Sibuk kan? Sibuk, bedside sibuk. Sibuk. Kayaknya giginya ada yang sibuk. Apalagi kalau udah megang yang gini ya. Berat. Ada MDT-nya, MDT kriminal. BBMC itu ya? Iya. Baik. Kamu ketuanya ya di BBMC? Wakil ketua. Kenapa gak mau mainin Joe Sendrunya lagi? Biar sibuk. Sibuk banget. Sampai sibuk. Gue berharap jawaban lain, Dam, cuman gak ada jawaban ternyata. Baik, makasih ya. Emang lu berharap apa nih? Ya, siapa tahu kan mau comeback atau ada RP perjalanan baru. Ya, perjalanan seorang Josh Andrew gitu kan. Soon. Oh, soon. Berarti bakal ada ya? Mungkin. 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 Ke depannya. Nah, kalau ini ada mantan kapten, terus dia step down gitu. Terus ya, gue juga gak tahu kenapa dia step down gitu kan. Nah, ya walaupun gue sempat marah-marah gitu kan. Sampai malding gue, dia diturunin, kenapa tuh? Ya, gak tahu deh, gak ngerti juga. Tiba-tiba turun kan, step down. Tapi dari lu sendiri pengen gak sih turun? Dari gue sendiri? Ya enggak lah, namanya kapten mah, pertahanin aja terus. Kan lu sama Kai bestie banget nih. Wah asli. Parah kan, ada kapten, bestie. Udah cocok nih. Udah cocok dua kapten lah. Apa perasaan lu pas tiba-tiba diturunin gitu aja? Kecewa banget sih gua. Kecewa banget ya? Nggak expect gua tiba-tiba turun gitu. Terus tetap masih dimainin kan polisinya? Masih tetap main polisi dong. Nggak bakal kenapa-napa kan? Nggak bakal kenapa-napa, tetap jalan lah polisi. Walaupun gua memang main bedside lah. Aman lah kalau buat karakter polisi gua. Aman berarti ya. Kelah. Guys, sekarang ada nerf guys. Gila. Yeah. Aduh masuk YouTube nih. Waduh. Ini 3000. Oh iya, sorry. Jangan sorry bang. Iya, iya. Gimana komandan? Nah, baik. Bribda kita hilang. By the way, kalau ini the one and only. Kelah. Kok ada lu lagi sih? Gak. Iya, kenapa kita selalu ketemu? Setiap ada pernongkrongan faktor tuh ada lu, ada gua. Kan bentar, gua mau ngaca dulu. Siap. Baik. Silakan ngaca. Nah, jadi gini guys, kalian kalau ngaca. Dia lagi makan guys, tuh dia lagi makan apa tuh? Makan semuanya. Ini lu makan apa nih? Makan sate babi. Sate babi? Baik. Ya, kalian bisa nilai lah ya. Munafik emang. Nah, itu ada satu geng lagi, guys. Ada DBP. Kamu mana aja, Pak? Halo. Kan kita terakhir ketemu di Alsu. Betul. Terus sekarang baru ketemu lagi. Lu kemana aja? Baik, kan gua di Jakarta. Begitu? Iya, selalu di Jakarta. Lu gak pernah. Gua sebenernya pengen ke Condet. Terus? Cuman kayak lu lagi sibuk. Enggak, kayaknya kamu gak pernah kontak. Lu sibuk kayaknya dah. Bedanya gimana kesan-kesannya Madrid menang? Easy lah. Yang pasti UCL Madrid. Di final kan ketemu nih kita. Nah, gua pasti juara, Pak. Nah, enggak lah, kalau misalkan lu kalah gimana? City no hope. Wih, apaan tuh maksudnya kok gitu? City no hope pokoknya. Ini pengen ngomongin. Iya, baik. Tapi kalau misalkan, iya, ini vlognya udah terbukti ya. Nanti kalau misalkan ini City menang. Jangan di-cut, pengen ngomongin. Iya, gak di-cut. Ini gak di-cut, beneran gak di-cut. Nih, tampang gua nih. Benzema udah siap pincang aja. Lah, sundul bro. Kalau ini ada Kona. Gue ganteng banget ya? Parah penonton matem. Kok lu mirip ini sih? Siapa streamer yang Nemo yang di Mobile Legends Evos? Siapa? Rek. Yeah, oh Evos ini Rek. Ya pacarnya si Listi Chan dulu. Iya, terus sekarang yang lama ini kan. Iya, lu mirip anjir, sumpah lu mirip Jessica Chan. Ini gantengan gue anjing. Gantengan lu nih. Gue paling ganteng seganteng Spectre. Mirip anjing. Gue paling ganteng nih lu lihat. Paling ganteng gue, Pak. Paling ganteng gue. By the way buat penonton yang matem ya. Ini Conan, kayak Lincoln. Benar. Benar kan? Benar. Di sini ada Desmond kan? Ini mumpung ada matem juga. Betul. Ada matem, ada James Matt. Bentar. Gini, ada James Matt lain, ada Liam.
Liam itu baper guys. Buat penonton emang. Nah itu dia kemarin baper moci guys. Kenapa? Liam itu baper. Gini gue mau cerita, gue mau cerita. Liam itu baper moci gara-gara gak dinaikin TO2. Kan gini, kan dia ngelakuin kesalahan. Terus gue arbi dong. Kan gue warning dong, 4. Kok abis itu 42 gitu. Gua tanya kenapa pusing. Pusing-pusing gitu. Gua pusing. Iya, tuh pusing doang. Orang anti karakter itu. Abis pusing enggak di karakter, enggak jelas. Ada yang baper OC. OC guys. Bukannya lu juga? Gua enggak pernah. Kemarin dibakar enggak? Enggak dong. Kan itu gara-gara si kadal anjing. Kita kemana kan? Itu emang beneran baper OC? Baper OC bang. Dia bilang beneran. Dia langsung ke Discord, kayak anjing banget nih gua gak naik PO2 gitu. Ini buat nontonnya matem nih ya. Tuh, klarifikasi langsung loh. Dari temen deketnya loh. Buat penonton setia yang ikutin banget streamnya matem, kasih tahu dong kejadian ini kan. Iya, soalnya viewer gua bilang, bang itu kayaknya ngambek deh dia. Ngambek parah. Gua bingung, emang iya guys? Gua bilang kan dijadiin judul streamnya kan, polisi. Apa polisi baru bikin entah. Itu baper aja dulu, dem. Gua baca nama YouTube bangga gua. Kamu tahu clickbait. Jadi gitu, dia tuh ternyata baper. Enggak, aslinya enggak ada baper-baper. Dia baik-baik aja, apapun artinya emang karakternya begitu. Karena emang komunitas Vector tuh paling keren. Iya, apapun yang disampaikan dia itu enggak bermaksud jahat. I see you, keep I see. Iya, enggak ada sampai dibahas. Kayak gini juga nih, apa banyak banget orang kan. Iya. Kayaknya banyak masalah, cuma kalau di OC, keren ya, kita tetap nonton. Kamu? Lu mau nitip salam? Iya. Ini by the way yang namanya Liam. Pak City bro. Halo Liam. Baper OC guys. Gue jadi bingung deh, emang bener ya?